Misha. Apa atas kepala Misha tu? Ni cantik tak? Cantik? Macam tincat tumpah atas kepala kau je yang tengok. Apa ayah ni? Inilah dinamakan fashion. Macam-macam fashion. Ni apa ni Misha? Tattoo. Apa? Tattoo. Misha tu ayah, tak ada. Ayah ni kan cepat sangat pendek. Relaxlah ayah. Tak ada tattoo ni kita boleh cuci. Lepas tu bila kita cuci dia boleh tanggal. Hey. Trend fashion. Cantik kan? Tak fahamlah budak-budak sekarang ni. Tengantik ke? Macam fashion lah. Itulah rambut macam-macam warna lah. Ya? Yang ni? Ni Misha beli baju tu untuk anak siapa tu? Bukan untuk anak siapa, untuk Misha. Apa? Macam mana? Misha, tolong. Tolong hantar balik kat mana kedai yang Misha beli tadi tu baju tu. Sabarlah ayah. Ayah tak suka tengok Misha pakai baju kecil-kecil ketat-ketat macam tu. Tolong Misha. Ayah, inilah yang dikatakan trend sekarang ayah. Asal salahnya ayah. Trend apa Misha? Fashion apa? Ha? Dah tak cukup kain nak buat baju. Dah. Janganlah terikut-ikut sangat dengan fashion-fashion ni. Oh, Misha jangan terikut-ikut sangat dengan fashion ayah. Misha ni muda lagi ayah. Ayah tu muda-muda dulu ayah, bukan ikut dengan fashion. Ayah tak ikut ya? Oh, yang rambut afro tu, yang macam baju bunga tu ha, yang seluar ayah tu yang boleh cecah lantai tu. Misha dulu lain. Lagipun ayah saya lelaki. Oh, dulu lain. Habis sekarang ni pun lain ayah. Sekarang ni Misha ni wanita milenium baru. Misha lebih berani. Misha, kalaulah arwah mak Misha masih hidup pun, dia pun tentu akan terkejut tengok anak dia pakai baju macam ni dengan ada tattoo ayah. Dengan Mami dah tak ada. Hello everybody. Selamat. Satu orang saja. Stanley. Selamat. Lu ingat lu bayar bini lagi ah? Aku rindukan dia lah Stanley. Sebenarnya Stanley bukannya senang nak jadi mak dan bapak dalam satu masa yang sama tau. Aku manalah faham hal-hal perempuan ni. Bila jadi benda-benda macam ni, Misha ni sebenarnya perlukan seorang mak. Stanley, kau tolonglah bagi aku idea. Aku tak tahulah nak handle masalah macam ni. Selamat. Saya mana boleh kasih you idea. Saya anak pun tak ada. Kahwin pun belum. Selamat. Banyak cantik lah, ha, dia berbini. Kau tahu tak macam mana aku kenalan dengan dia? Saya tahu. Itu jam lebih rambut panjang kan? Bukalah. Masa tu rambut aku afro. Kau ingat tak? Mak kau selalu cakap kat aku yang rambut aku ni lebih besar daripada muka aku. Lu mesti jumpa dia dekat itu kelas barber PJ Hilton. Ini kali saya tahu. Lu mesti bawa lu pergi kereta. Sekali seluar langkah dia pergi basikal. Betul tak? Itu murti lah. Saya tahu. Biar aku cerita kat kau. Masa tu kan, aku baru keluar dari kedai gunting rambut. Oh yeah, I'm all over the place.
Thank you. Sama-sama. Oh, you can speak Malay? Ni apa ya? I'm half English, half Malay. Oh, I see. Walau macam mana pun, terima kasihlah sekali lagi kau tidak. Saya balik rumah nampak gayanya saya jalan kaki. Tak apa. Nasib baik saya ada. Boleh kita pergi minum dulu? Tak apalah. It's okay. I'm in a hurry. Sekejap. Cik sesat ke? I'm not sure. Saya dah jumpa jalan dia tapi saya tak jumpa kedai dia lagi. Ah, saya tahu tempat ni. Boleh saya tolong tunjukkan? Okay. By the way, nama saya Selamat. Tapi cik boleh panggil saya Matt. Oh, Matt. As in matches? Mila. Mila. After you. Dari pandangan mata yang pertama itulah, aku tahu yang aku telah jatuh cinta dengan dia. Stanley, kau tak... Selamat. Sorry. Tadi saya pergi toilet lah. Ni, Misyah. Macam mana? Konsert? Boleh pergi tak? Dah tanya ke Pak Samad? Apa mana boleh pergi, Abang Is? Misyah tak tanya pun lagi. Macam Misyah takut nak tanya sebab dia tengah bad mood. Alah, Kak Misyah. Kak Misyah jet ada sikit. Bukannya susah, Misyah. Okey, dengar ya. Okay, ni idea abang ni. Okey. A, Misyah belikan kuih paling favourite untuk dia hari ni. Dengar dia. Yang B, Misyah buat kopi O paling kau untuk dia hari ni. Dan C, Misyah buat yang A dan B untuk kita berdua. Supaya kita orang boleh tolong jet Pak Selamat untuk Misyah. Jadi, Misyah pilihlah. A, B, O, C. Minum kopi ya, sedap. Misyah buat sendiri. Sedap sangat. Minum Sally, minum. Malam ni Misyah nak pergi konsert ya? Ah, nak pergi dengan siapa? Pukul berapa pergi? Pukul berapa balik? Nama? Lu ini macam tanya. Macam itu polis ni macam lu. Diam. Misyah pergi PWTC. Pukul 7 Misha pergi, pukul 1 Misha balik. Pukul 11 balik. Pukul 11 ayah. Ayah, konsert tu habis pukul 11 lebih ayah. Lepas tu nanti Misha nak pergi makan. Tak usah makan kat sana, tapau aja buat balik. Tapau? Ayah nak suruh Misha tapau. Ayah, Misha ni dah besar, ya. Misha boleh jaga diri Misha. Misha pandai-pandailah jaga diri Misha. Ayah ni pun. Betul kan, Uncle? Betul. Stanley, aku ni ayah dia. Dia tu anak perempuan aku. Pukul berapa dia balik, dengan siapa dia balik. Kalau apa-apa jadi kat tengah jalan, siapa yang risau? Aku sebagai ayah juga yang risau, tahu tak? Dah, selamat. Lu cakap betul juga. Ayah, macam tu, ayah ikut sekali je lah. Eh, bagus juga tu. Siapa yang nyanyi, Misha? Malah Misha nak pergi macam ni. Buat apa Misha pergi macam ni? Malas lah. Tak. Misha, tunggu. Misha. Kau tengoklah budak-budak sekarang. Kau tengok. Ah, tu melawan lah tu. Merajuk lah tu. Dekil. Hey, susah betul aku nak jaga ni seorang tau. Selamat. Lu tak boleh marah macam. Lu muda macam. Lu tak nak galau sama lu biar bapak, lu biar mak kah? Ah, lu selalu lupa kah? Itu lain. Itu dulu. Sekarang aku jadi ayah. Sama, lu mau ingat balik. Lu macam keras sama Misha, ha? Nanti lu banyak susah. Oh. Lu ingat tak? Siapa yang papa lah? Selupa lu ini macam lah. Ini tak boleh, itu tak boleh. Ini tak boleh bikin, itu tak boleh buat. Tapi saya tak peduli. Saya keras kepala. Nah, saya buat juga. Habis rambut aku ni. Apalah mamak ni, jahanam. Lama botak dia buat ni. Mana Mila ni, dah pukul berapa dah janji tak sampai-sampai lagi. Susie Q.
Mila! Hey! Hai! Kenapa rambut you? Mama ni lah habis semua jana hairstyle ai. Eh, kenapa you lambat? So sorry. Tadi Mila cakap dekat mami dengan daddy, Mila pergi jumpa kawan lelaki. Mila, I have a present for you. Aku bila kit. Donny Osmond. Thank you. It's my favorite. Alright. Actually, I nak beli Bonnie M sekali tapi tak cukup duit kan? Today is our first anniversary. The day we met. The leaves are brown and the sky is green. Oh, I went for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was Mila, if I was in LA. Misha, yeah. Misha nak pergi tengok konsert, kalau pergilah. Ayah benarkan. Ada transport, kalau tak ada pakai je kereta ayah. Ni. Nah, ada duit tak nak pergi ni? Nah, ambil RM50 ni. Nanti lepas tengok konsert nak pergi makan-makan tak cukup duit pula ke? Bos. Saya pun nak pergi konsert ke bos. Kalau bos. Amir pun nak pergi tengok konsert juga ya. Yeah, boleh meh, boleh pasalnya. Terima kasih bos. Tapi bagi habis kerja dulu ya. Enjoy yourself tu. Saya. Kenapa dengan ayah? Dia kejap dia good mood, lepas tu kejap dia akan bad mood. Kak Misha takkan tak tahu bos tu. Good mood pun bad mood. Kedekut. Selamat pagi ayah. Misha. Ayah. Ayah okey. Ayah okey. Dah apa-apa ke? Okey. Misha? Ya. Semalam Misha balik pukul berapa? Ayah tunggu sampai pukul 2 pagi tau. Tapi Misha tak balik-balik juga lagi. Misha balik pukul 3. Pukul 3? Ayah marah. Misha, ayah mana tak akan marah kalau anak dia sampai pukul 3 pagi pun tak balik-balik lagi, Misha. Taklah, Misha. Ayah tak marahlah. Mana boleh marah. Nanti kalau ayah marah, nanti ayah cepat tua tu tak? Ayah nak marah. Pasal, Mat? Apa dia? Tak ada apa. Tak ada apa, Pasal, Mat. Misha, apa kata petang nanti kita pergi makan kat Coliseum Cafe nak? Dulu kan masa arwah mak Misha ada, ayah dengan mak Misha selalu pergi makan kat situ. Ayah? Ya. Malam ni Misha dah janji dengan Dani. Dani ajak Misha keluar, dia cakap dia jazz club baru buka. So dia ajak Misha. Lepas tu Misha dah janji dengan dia, Misha tak boleh nak cancel ayah. Misha janji Misha balik awal. Okey, kali ni Misha betul-betul Misha balik awal, okey? Boleh? Boleh? Ayah! Thank you, ayah! Ayah, sayang! Sayang kat ayah. Thank you.
Ila tak boring ke tengok orang mancing? Mana tahu nanti satu hari saya minat mancing. Taklah. Buat apa duduk lama-lama macam ni tapi tak dapat pun ikannya. Baik kita pergi pasar beli ikannya tak? Mila, tak apa. Apa dia? Apa dia apa? Mila tahu. Kadang-kadang Mila boleh tahu bila Ayang nak cakap sesuatu. Okey. Apa Abang nak cakap? Mana Mila tahu? Mila kata kadang-kadang. Okey. Sebenarnya Abang terfikir kalau kita dapat anak nanti... apa kita nak namakan anak kita? Andai. Okey. Kalau kalau kita dapat anak lelaki, Abang nak namakan dia Zin. Dan kalau kita dapat anak perempuan, Abang nak namakan dia... Misha. Misha. Misha Slamet. If it does for you, and the trees will... Ya, Misha, Misha Slamet. Nanti kan, Ayang akan disiplin dia. Lepas tu, Mila akan manjakan dia. Bagi dia sayang Mila lebih daripada Abang. Tak cilah macam tu Mila. Uncle Stanley baru cakap dekat Misha yang semalam sebenarnya hari ulang tahun ayah dengan mami kan? Misha tak tahu, Misha lupa. Lepas tu, itulah yang ayah marah sangat. Jadi, Misha minta maaf sebab Misha... Misha pula buat hal ke ayah. I'm really sorry. Misha minta maaf. Ya? Misha pun rindu sangat ke mak, ya? I miss her so much. I really miss mommy. Ya ke? Yang? You tak nak tanya ke how was my day? Okay, alright. How was your day? Okay. Mila ada berita baik dan berita buruk. Okay. Berita buruk dan berita baik. Okey, berita baik dulu. Okey. Yang? Mila mengandung. Betul ke ni? Ya. Really? Yes. Wow, that's great. Macam mana Mila tahu? Pagi tadi Mila confirm dekat doktor yang. Yeah, oh, that's great. Okay, berita buruk. Berita buruk. Yeah. Yang?
You're gonna be the father. Mila! Mila! I'm sorry. Hello, everybody! Selamat. Apa macam? Ada baik? Baik, baik. Saya ada hadiah mau kasih sama you lah. Tan-tan-tan-tan! Baiklah, kita pergi disco! Yeah!